Teman-temanku semua, berjumpa lagi dengan Mas Mazing, ya kan? Mas Mazing yang asli, yang ada botaknya. Kali ini Mas Mazing upload lagi di pagi hari yang cerah ini, ya. Yaitu upload tentang konten spinan, yaitu spinan SG2 Evo. Karena di sini ada yang nanya ya, temanku ya. Temanku, memberku ya. Kalau spin SG2 kira-kira habis berapa ya, Bang? Aku punya 1500 diamond tapi takut nggak dapat. Jadi kalian bisa simak contoh habis berapa sih spinannya. Oke, jadi di sini aku bermodalkan 720 diamond ya. Semoga saja spinan ini itu sama sistemnya, kehokiannya ya, sama seperti yang di Devil May Cry spinan itu, yang cukup gampang ya teman-teman ya. Tapi aku sedikit ragu di sini karena ini tipenya adalah token ring yang ada 4 kotak crate jebakannya teman-teman ya. Ada 4 kotak sampahnya, dan di sini pakai sistem redeem ya. Sistem redeemnya cukup sedikit ya, cuma 50. Ini biasanya ya, kalau redeemnya itu cuma dikit, ini lebih sulit untuk mendapatkan hadiahnya. Biasanya sih seperti itu ya. Untuk yang tokenan yang redeemnya itu 200-100 itu malah lebih gampang ya. Contohnya di sini ini lebih mudah, karena kenapa ya, emang lebih mudah aja ya. Di sini juga lebih mudah ya teman-teman ya, lebih mudah. Tapi kalau di sini aku nggak yakin ya, untuk 1500 diamond aku sendiri nggak yakin apakah bisa dapat. Jadi mohon jangan diikuti ya. Kalau mau ikuti ya silahkan, dengan resiko kalian sendiri. Ini aku pakai karakter Adam di sini teman-teman ya. Karakter Adam, skillnya itu Dimitri, terus ada Luna, terus juga ada Luqueta ya. Dimitri, Luqueta sama Sony ya teman-teman. Oke, seperti itu ya. Oke, langsung kita akan gaskan dengan modal 720 diamond ya. Ini aku sipinya di jam 12 malam, lebih sedikit ya. Ini baru rilis eventnya, aku langsung spin atau langsung login dan juga coba tengok eventnya sudah muncul. Oke, langsung kita let's go. Semoga diberi kehokian seperti saat kita nyepin di Devil May Cry yang cukup hoki ya, karena cuma habis beberapa diamond aja. Oke, langsung kita akan coba di sini karena ada 4 sampah. Di sini kita akan pakai teori buka tutup ya. Spin satu kali, spin 4 kali dengan teori buka tutup seperti biasanya. Apakah masih worth it dan masih berfungsi spinan buka tutup? Kita akan coba. Oke. Spinan pertama apakah langsung dapat minimal token lah ya. Ya elah. Jadi ini agak sedikit sulit ya, mungkin ya, aku juga ngerti. Tergantung dengan kehokian akun kalian sendiri ya. Karena di sini aku sering spin di token kayak gini, aku kurang hoki. Mungkin akan kurang hoki ya. Kita akan buktikan di sini ya. Oke. Spinan kedua apakah bisa dapat token lah minimal ya. Oke, dapat 2 token cukup lumayan ya. Tapi nggak menjamin teman-teman ya, karena kemarin di spinan yang lain aku juga dapat token juga di awal tapi langsung ngampas ya, kurang wangi teman-teman. Oke. Oke, let's go lanjut. Kita buka tutup lagi sama sampai 4 kali ya, karena sampahnya itu ada 4. Oke, tapi nggak menjamin juga, jadi nggak usah diikuti ya. Dapat sampah. Oke. Satu kali lagi, satu kali spin ya. 9 diamond. Buka tutup lagi. Langsung kita akan gaskan di spinan di buka tutup yang keempat. Oke. Udah 3, 4. Oke, langsung let's go. Dapatkah? Oke. Susah ini ya. Apalagi ada crate yang namanya shotgun charge. Ini bisa dijamin susah ya. Shotgun charge itu bikin sial teman-teman ya. Agak susah ya. Oke, langsung kita akan 5 kali spin 39 diamond dengan sistem buka tutup. Apakah masih worth it atau masih work apa enggak sih ini sistem kayak gini? Sepertinya enggak ya. Bagus ya kok. Oh kan, dapat SG charge terus ya. Kalau ini dapat SG charge, nah ini fix sih. Suram ini. Wah, nggak jadi dapat makan aku. Malah tombok ini nanti ya. Makan. Oke. Lanjut lagi kah? Aduh, aku ragu sih ini untuk lanjut apa enggak ya. Ini udah habis hampir 100 diamond tapi belum dapat token, baru 2 ya. Aduh, apakah ini akan terulang kisahku yang kemarin di mana aku sudah habis 700-an diamond cuma dapat 16 token. Bayangkan ya. Padahal butuh 50 token untuk redeem MP40 yang kemarin ya. MP40 Chromasonic yang aku minta saran dari kalian untuk ngasih tips dan trik spin itu yang work, itu aku kasih diamond. Tapi ternyata nggak ada yang work ya triknya. Jadi ya aku cancel untuk hadiahnya teman-teman. Tapi aku tetap kasih untuk satu orang pemenang ya, nanti di akhir video ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita selang-seling dulu lah ya. Coba ya, kita seling dengan satu kali spin. Siapa tahu ya Garena tertipu ya kan. Aduh. Aduh, tapi kita yang tertipu teman-teman ya. Oke, cukup sulit di sini ya. Oke, langsung gaskan aja boh. Langsung gaskan dengan 5 kali spin langsung ya. Aduh, gak yakin sih aku. Dengan teori apapun ini nggak akan mempan ya kalau sudah dapat token teman-teman.
dengan cara di skip dapat token 10. Apakah dengan cara di skip ini teori skip bisa mendapatkan token banyak? Sudah dapat 12 token, cuma kurang butuh 32 doang. 32 doang, teman-teman ya, aduh. Nyari satu aja susah loh, ini nyari 32 ya kan. Aduh. Bener gak sih 32? Bener ya, 50 kurangi 12, 32, betul ya, 32 token. Bayangkan ya, malah dapat peti Fir'on sama semua tipenya ya kan. Parah, lebih parah dari Honda ini. Aduh, sistem gacanya lebih parah dari Honda ya. Aduh, oke, satu kali spin aja lah ya. Kita irit-irit diamondnya karena tinggal 500 sih. Aduh. Biasanya sih dikasih token saat diamond kita itu tinggal 100 gitu, 200 gitu. Biasanya gitu sih. Aku udah hafal soalnya, sering ditipu soalnya. Oke, kita pakai jurus gesek-gesek ya. Gesek-gesek. Oke. Kalian sudah dapat belum nih untuk si shotgun ini? Kalau ada yang sudah dapat, kalian pakai trik apa? Apa langsung gasken, langsung spin atau gimana? Nah, kan? Peti terus. Parah. Nah, ini aku sudah menyerah ya, teman-teman. Ini udah habis. Diamondku udah habis, udah rungkat ya ini. Istilahnya rungkat. Aduh. Parah sih. 700 diamond cuma dapat berapa token? 19 token. Bayangkan. Masih kurang 21 token. 21. 31, bro. Kurang 31 token lagi. Ya ampun. 31 token gak tuh. Nah, ini sama kasusnya saat aku nyepin emot ini laknat. Ini sama persis ya. Di sini aku habis 720-an diamond. Dan cuma dapet berapa token ya? 12 kalau nggak salah ya. Dan ini membuktikan ini sudah di script dan sudah dirancang sama Garena. Aduh. Dan di sini aku mau share kode aja lah ya teman-teman. Kode map Craftland, dimana di sini kalian bisa mendapatkan SG2 Evo gratis ya, bersama dengan emot-emotnya semua lengkap full tanpa harus keluar diamond. Buat kalian yang adik-adik yang nggak punya duit, nggak punya diamond dan pengen mencoba yang namanya Evo Gun SG2 dan juga Evo Gun lain, yang di sini sudah full, sudah ada, nggak usah beli. Di sini kalian bisa masuk aja ke room Craftland ini, nanti kodenya aku taruh di pin komen ya. Gratis nih SG-nya di sini full. Oke, aku dulu pernah bikin konten ini ya. Siapa yang bisa ngasih aku tips dan trik untuk mendapatkan ini MP40 Chromasonic, aku kasih 100 diamond. Tapi ternyata tidak ada yang bisa ya. Di sini aku sampai habis 1900 diamond dan belum dapat. Nah, karena aku orang yang menepati janji, aku sudah berjanji akan ngasih diamond. Jadi aku undi saja di sini untuk yang komen dulu ya di kontenku yang udah lama itu, aku undi dan mendapatkan satu orang itu 100 diamond, teman-teman. Dan yang mendapatkan adalah Sikit Tingzi ya teman-teman. Sudah aku kirim diamondnya. Sudah berapa waktu yang lalu, memang aku belum upload karena belum sempat aja. Oke, ada 2 orang atau 3 orang atau 1 orang ya, aku lupa ya. Pokoknya itulah ya. Selamat buat kalian yang hoki hari ini.